Udah jam 8 pagi. Saatnya mengikuti pembelajaran daring dengan semangat. Absen dulu di GCWA. Setelah absen, kembali tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kali ini aku ingin mencoba ya hero-hero PvP lah ya. Dari kemarin gak ada coba PvP, jadi coba aja kali ini untuk mencoba hero PvP dengan hero seadanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukungin diri dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi baiklah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke mode PvP-nya, ini dosa-dosa hero yang kupakai ya. Ini ada Mai. Nah, yang bisa kita tahu dengan untuk Mai sendiri hero bisa menurunkan resisten musuh. Jadi soalnya skill ini bisa ya decrease resisten musuh lah, jadi lumayan lah. Ini equipmentnya. Ini aku udah ya udah level 60. Boost up masih level 3. Yang kedua aku pakai strawberry untuk tanknya. Buat kalian yang gak punya strawberry, bisa kalian jantungin ke Agatha sih. Dia juga bawa peti. Dan untuk boost up-nya nih belum ada sama sekali. Untuk skill-nya sendiri masih 45. Lalu ini, seperti kita tahu, Molina kan memang DPS terbaik untuk saat ini untuk di rank, di PvP maksud saya. Masih level 50. Ini memang sakit banget. Boost up-nya udah plus 5, udah level 60. Ini untuk equip-nya sendiri ada UR Chevalier, Mage terbaik. Ini equipnya. Upgrade-nya udah level 60, boost up-nya udah plus 5. Skill-nya ya baru level 50 lah. Lalu untuk support, saya pakai Sophia ya. Buat kalian yang gak ada Sophia, bisa kalian ganti Classis lah. Lumayan juga kalau supernya, bagus. Boost up-nya udah plus 5, upgrade-nya udah level 60. Ini untuk equip-nya. Jadi ya itu aja sih. Tapi buat kalian yang gak bisa, yang gak terlalu pengen support, bisa kalian gantikan hero lain seperti ini. Si Lin, seperti kita tahu skillnya bisa silent. Tapi baiklah, langsung aja kita masuk ke Alistar PvP. Di week ini tinggalku dari omongan, gak pernah PvP sama sekali. Jadi ya kita coba aja PvP dengan hero tadi. Soalnya malas banget kayak ngurus PvP gitu. Karena main game itu game apapun kalau PvP itu kurang saya pribadi sih. Ini dapat juga dapat musuh apa? Kamera PvP sih nampaknya sih biasa sih. Benarannya masih level 40. Coba kira itu biasa. Untuk PvP sendiri ini nggak kayak nggak balance-nya. Biasanya suka banget ketemu hero yang ya padahal masih awal PvP-nya tapi masih bisa aja ketemu yang kayak gini, kayak timku gitu, level 60 aja. Ya udah coba aja. Strawberry lumayan. Itu udah filosofia. Skill passive-nya kayak gak mati-mati tim. Oke, main MVP. Main lah. Karena cukup kita tahu main ini udah menurunkan dikes, menurunkan resisten musuh itu. Tapi buat kalian yang bisa dibilang cukup malas lah ya, pakai Sophia karena udah terlalu yakin tankernya udah cukup kuat gitu kan, bisa kalian ganti sama main yang hijau. Soalnya itu cukup bagus sih, jadi kita tahu soalnya dia bisa increase magic, life, sama critical. Jadi untuk support bagus banget sih main terbaru. Karena pribadi sih belum dapat tiket juga nggak ada. Thank you.
sih. Soalnya gak pernah PvP. Kali PvP itu masih dapat lawan-lawan yang lemah. Ini teri-teri lagi. Buat su demek. Kalau kalian gak ada Chevalier atau Molina, nih kalau punya Lily itu juga loh, bagus banget untuk PvP. Oke, ini Agatha. Agatha masih bagus lah ya untuk tanknya. Asalkan busa punya udah level 3 gitu, masih bagus itu. Cukup loading ya. Jet, bahkan poinku aja nggak ada. Saking nggak pernah PvP sama sekali. Fokus ke builder aja aku sih. Cukup ngelik ya. Kok lama banget masih? Oke, Emily, Maiko. Strawberry, Maiko. Emily Hero, Army. Not bad lah. Buat kalian juga yang gak ada untuk awal-awal PvP sih, bisa kalian pakai M. Soalnya itu M masih bagus sih. Masih bagus kok, masih kepakai. Soalnya kita tahu sih, yang skutinya itu nyerang lane belakang musuh. Jadi udah menang kayak Sophia, Chevalier, Molina pasti kena. Pakai tebanya, 1 juta sendiri deh, Molina. Padahal equipnya sama-sama jadi loh. Tapi Molina memang gak ada obat untuk PvP. Untuk saat ini sih yang menikam PvP masih dia. Cuman itu lah, cara dapatkannya susah banget. Harus dapat di headhunting. Dan itu 3000 diamond. Jadi usahakan lah ya. Sebenarnya sih jangan 3000 diamond. Siapa tau bisa dapat Chevalier kan. Molina maksud saya. Anik CM, Molina, cepat, Strawberry, not bad. Ada semua dia, biru di hunting. Kurang Sophia aja. Buat kalian yang pingin, ya mungkin pengen banget timnya. Bener-bener pure domek gitu ya. Ya seperti yang gue bilang tadi, usaha tanknya jadi dulu. Bener-bener jadi. Bikin sekat semakin ya. Skill kedepannya itu resisten atau defense itu. Jadi bikin keras benar-benar. Jadi Sophia bisa kalian ganti Lily, bisa kalian ganti si M, atau kalian ganti si Mai gitu. Ini gak perlu pakai healer. Oke, gak kedua. Oke, place terakhir. Kita lihat untuknya di tinggal 2. Waduh ngeri nih, dari 60. Wah, Lily lane tuh mulai serem nih. Cuman kalau belum dari 60 tuh, waduh sakit banget ke Lily. Oke,
itu enak strawberry loh. Kalau daerah sekarang langsung kayak ada manggil buff loh. Mungkin lumayan banget. Gak ada, gak ada damage masuk sama sekali loh. Jadi ini alasan kenapa strawberry jadi tanker terkuat. Gak ada damage masuk sama sekali. Mungkin banget. Jadi ya, kekuatan strawberry aja. Ini cuma sekali sih, kalau udah ada sekali, nanti langsung ngatur sendiri. Tapi tetap aja nyawali. Enggak tahu ya, ada apa lagi. Sayang banget lah, busa punya masih ke belakang. Oke, langsung lobby aja. Loading screen ini bro. Kita kemudian lumayan lumayan gak pernah PvP, coba PvP. Oke, mungkin cuma itu aja sih video dari gue, banyak tes PvP di new star, AR star. Oke, mungkin cuma itu saja. Kalau ada hal yang ingin kalian pertanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I was shopping for a new car, which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack, 'cause now I'm driving off the lot in a used subcompact. FREE, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy. Now instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. FREE, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy.